Kondisi Gunung Agung di Karangasem sejak erupsi tahun lalu terus menampakkan aktivitas yang fluktuatif. Kali ini, sejak Rabu malam, tanggal 28 Juni, gunung dengan tinggi 3.142 mdpl itu kembali menunjukkan peningkatan aktivitas. Peningkatan aktivitas terus berlanjut hingga kemarin, tanggal 29 Juni, pukul 17.25 dengan semburan awan tebal diikuti tremor menerus hingga 5 mm. Yang bikin panik, karena kali ini disertai suara gemuruh keras. Terus menerus yang terdengar radius 15 km. Dari pantauan live streaming yang disiarkan lewat channel YouTube, visualisasi Gunung Agung terlihat menyemburkan api dan cahaya disertai asap tebal kelabu. Bahkan dilaporkan pos induk, Pasebaya, lava pijar juga meleleh di sekitar bibir kawah. Suara gemuruh yang cukup keras terdengar dari Banjar Sogra, Sebudi, Temukus, Besaki dan Desa Ban, Kubu. Beberapa relawan Pasebaya di lingkar Gunung Agung melaporkan kalau suara gemuruh cukup mengerikan. Bahkan suara gemuruh juga terdengar dari Dusun Tukat Sabu, Duda Utara. Menurut Nyomandana, salah seorang warga setempat mengakui mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Pengungsi Gunung Agung, mengungsi, warga di lereng Gunung Agung kembali mengungsi setelah aktivitas Gunung Agung meningkatkan kemarin istimewa. Ketua Pasebaya Agung I. Gede Pawana dengan beberapa anggotanya sempat melakukan pemantauan ke Pura Pasar Agung. Kemarin sore, kami ke atas untuk mengecek karena ada laporan ada suara gemuruh, ujarnya. Warga katanya, juga melaporkan adanya semburan api dari kawah lalu berganti cahaya terang yang silih. Berganti. Saat itu Pawana yang juga perbekel Duda Timur, Selat sempat melakukan pengecekan ke beberapa desa zona merah di lereng selatan Gunung Agung. Di antaranya adalah Banjar Sogra, Sebudi yang sudah mulai bergeser. Sementara warga Bukit Galah yang sempat mengungsi di Dusun Tegeh sekarang ini kembali mengungsi. Warga Sogra sore kemarin terus bergerak turun dan sudah ada di Jabapura Dalam Sogra. Suara gunung juga terus gemuruh dan makin keras. Sekian berita terkini untuk kondisi Gunung Agung di Bali. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.